Pembangunan kapasiti warga Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan transformasi keupayaan perlu bergerak seiring dalam membentuk sebuah angkatan udara masa hadapan berwibawa. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sri Paduka bertitah, peranan TUDM sebagai tonggak utama dalam mempertahankan ruang angkasa negara diibaratkan sebagai sebuah perisai yang melindungi rakyat dan segenap kemakmuran negara. Bagi membangunkan keupayaan kuasa udara sebagai sebuah perisai yang terus gagah di angkasa raya, menangkis dan melindungi tanah air, ia memerlukan pembentukan warga udara berkapasiti tinggi. Bagi memastikan TUDM sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman, keupayaan pertahanan udara perlu juga melalui transformasi secara menyeluruh dan holistik selari dengan perkembangan teknologi ketenteraan semasa. Sri Paduka bertitah demikian ketika berangkat ke istiadat perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-64 di Pangkalan Udara Subang.